Ya guys, balik lagi sama gua Bang Okelan, nasi pemburu bakmi. Masih di Kelapa Gading, cuy. Ya. Ini Kelapa Gading mana nih? Ya. Pokoknya kalau di situ Encek Legenda, di sini bakmi Apiang. Nah, ini di sebelah sini sampingnya persis ada bakmi garing. Bakmi garingnya biasa dinamain bakmi garing Bang Adi gitu ya. Ini halal ya katanya. Coba kita tanya ya. Wow. Mantap. Ini bakmi karet ya? Iya. Oh, udah jadi. Mas, namanya siapa? Adi. Adi, ya. AA ya? AA Adi ya? Mas, ini buka jam berapa? Jam 7. Jam 7? Sampai? Tergantung, Bang. Biasa siang habis? Ya, gitu. Oh, gitu. Setiap hari ada libur nggak? Minggu libur. Hari Minggu libur. Gitu. Ini udah berapa lama di sini, Mas? Tahun 2013 ya. 13, oh iya. Mas, ini bakmi halal ya? Iya. Oke, makasih, Mas. Okay. Bakminya ada bakmi apa aja? Ada kecil, lebar, kecil, karet. Lebar, karet. Oh, kecil, lebar, karet. Oke, okay, makasih Mas ya. Oke. Okay. Ya guys, ini dia bakmi garing Bang Adi. Ini toppingnya ayam rebus, potong, ada garingan. Sama ini gue pakai bakmi karet ya. Dia ada mie kecil, mie lebar sama bakmi karet. Mantep ya. Mantep, mantep. Oke guys, kita icip dulu. Selamat makan. Oke guys, ini udah jadi ya. Tuh, bakmi garing. Wah, ini gua mie karetnya. Ini sepertinya enak nih. Kita coba ya. Mie-nya tuh walaupun mie karet tapi nggak ngaret. Ini semi-semi karet, jadi digigit langsung hancur, nggak ngelawan. Ini bukan masuk kategori mie karet ya. Kita coba lagi. Iya. Oh no. Ini mie-nya semi ngaret deh ya, orang bilang ya. Terus bumbunya ini kurang gurih deh. Ya maklum kan, soalnya ini halal ya. Tapi not bad lah. Ini ada agak sedikit oily. Ayam rebusnya enak. Kecil-kecil sih. Mana nih, gue cari nih. Gue di bawah. Mantap ayam rebusnya. Dia sebenarnya ada jamurnya. Kayaknya ada jamurnya, tapi lagi akabisan nih. Ini karena ini gue porsi terakhir udah habis. Beruntung masih dapat. Oke, ini yang gue udah sambelin. Icip lagi. Sambelnya encer. Tapi pedesnya sih lumayan deh. Ini gak pedes-pedes amat, tapi lumayan.
Kalau paling depan kita habis itu. Ini ayamnya enak. Kalau minyak gue kurang suka, karena ngaretnya tuh nanggung. Oke guys, ini seporsi cuma harga 18.000. Sama mau mie karet, mie kecil atau mie lebar semua 18.000 ya. Oke, gitu aja. Gue Bang Oklana out.